Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sabil Club. Isya mantap Club Boss. Oke guys, hari ini kita dapat apa seperti biasa. Hari ini kita nak review lagi. Hari ini seperti biasa, hari ini kita nak review mod pack daripada Indonesia, iaitu mod Drag lagi sekali. Okay, so saya lupa dia punya channel siapa. So I'm so sorry guys. Okay, so seperti biasa, nak download, check je dekat link description. Saya dah taruh link video owner dia ni, so korang boleh pergi directly, pergi dekat video dia dan download dekat situ. Dan untuk GPU lain-lain ke apa, tak perlu risau sebab dia dah siapkan, iaitu file ataupun data yang mengikut GPU masing-masing. Okay, Adreno download Adreno, Mali download Mali, PowerVR download PowerVR. Untuk APK sendiri, korang kena pilih lah. Dia ada Android 8, ada Android 10 dan juga Android 11. Dia support lah, tapi saya tak tahu lah Android 12 boleh ke tak. Tapi nak tak nak, korang kena cuba juga. Hidup kena mencuba guys. Okay, okay. So hari ni guys, kita nak try main mod drag ni. Okay, so kita nak tengok sama-sama macam mana dia punya mod drag kali ni, apakah the best ever, okay, ataupun biasa-biasa saja. Kita nak tengok sama-sama. So sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like di bawah, subscribe, click notification bell supaya dapat video betul-betul baru pada Sabil Club setiap hari. Dan chat dan Sabil Club dah mencecah 26,900 guys. Wow, kita nak masuk dekat 27,000 dan kita nak roadkan channel Sabil Club sebelum tahun 2022 ni habis. Kita nak cuba, okay, roadkan sampai 30,000 subscriber. Kalau tak dapat pun, at least 28 pun jadilah. Boleh tak macam tu? InsyaAllah boleh. Okay, so tanpa berlama lagi, let's go kita masuk ke dalam gamenya. Kita dah tengok sama-sama macam mana modpack kali ni. Let's go guys. Okay, so kita masuk ke dalam game yang ini adalah mod pack daripada owner dia tu. Saya lupa nama channel dia guys, sorry lah. Okay, so ini adalah dia punya mod pack. So korang boleh tengok guys sendiri. Oh, interior dia lain, okay, bagus lah. Okay, ada kelainan sikit lah, ada kelainan sikit. So itu bagi saya itu menurut satu paling bagus lah. Selamat datang Yoxa. So korang boleh tengok guys, selamat datang. Ini adalah dia punya mod pack. So korang boleh tengok road and sidewalk dia menurut saya itu bagus lah. Okay, kita akan pilih player. Kita tak ada cakap banyak. Oi, skin baru. Mantap, mantap. Ada skin baru. Skin baru lagi. Saya rasa ni skin lama, cuma bajunya saja dia tukar. Okay, so tak ada masalah lah. Ini pun tengok baju je guys. Dia apa, sentuh bagian baju sajalah. Saya tak ada masalah. Okay, which is saya tertarik dengan baju putih tadi. Mana baju putih tadi? Mana baju putih tadi? Lah, hilang dah. Bukan ni kan? Baju, ada baju putih tadi. Lah, hilang pula dia. Tak apalah, kita pilih baju lain dah. Tak silap saya ada nampak baju putih tadi. Baju mana ah? Saya akan pilih yang tak pernah saya pakai lah. Yang inilah. Okay, sebab belakang dia pun cantik juga tu, ada drag-drag bagai tu. Okay, so untuk bike, untuk ini kita fokus bahagian motor sahaja. Okay, so untuk BF400 kita diberi motor drag ni. Okay, sebab kita akan fokus dekat bahagian motor saja. Kita tak akan pergi ke bahagian kereta. Weh, cantik duk freeway dia. Ya Allah, cantiknya. Oh, warna hitam bawa cantik. Oi, sini pun cantik. Gila tu kan, kalau drag-drag ni memang asyik cantik motor dia kan. Sorry kan kalau ada dengar suara budak kat luar ke apa, sebab kat luar rumah saya ada budak-budak tengah main lah. Sorry lah kan kalau masuk dekat mic ni, sorry lah. Okay, so kita nak pilih motor apa ni? Itu motor polis tak nak lah. Motor ni lah. Oi, kena dengan baju hitam-hitam. Hitam itu premium. Okay, so let's go, kita akan cuba untuk ram satu kali. Let's go. Okay, okay. Okay, nice. Okay, so let's go. Oh, ni betul-betul drag ni. Oh, laju macam tu tu. Macam ni lah saya suka. Okay, so kita dekat ke? Jangan dekat jauh sangat. Kita dekat. Jangan dekat sangat. Oh. Apa? Height view. Height view. Okay guys, so sebelum tu guys, saya dah lama okay, tak tanya khabar korang semua. Okay guys, so macam mana korang hari ni, sihat atau tidak? Saya harap korang sihat-sihat selalu dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So mana ada kat rumah tu, stay safe, stay home saja seperti biasa. Okay, ini ucapannya selalu saya cakap. Dan untuk yang bukan beragama Islam, saya doakan supaya korang semua diberkati dan juga sihat-sihat selalu dan dipanjangkan umur oleh Tuhan masing-masing. Alright,
Okay guys, so kita back kepada moped kita. Menurut Syah, moped drag memang Syah minat gila lah. Kalau moped drag ni memang Syah minat dengan motor-motor dia je. Sebab motor-motor drag ni ada main peranan tau. Main peranan lah bagi Syah. Sebab bagi Syah, dia punya mod drag main peranan. Walaupun dia tak taruh mod banyak mana pun, yang penting kalau mod drag ataupun kenderaan dia ataupun motor dia cantik, itu dah boleh bagi high quality. Macam maksudnya macam High things macam lain je. Maksudnya macam bagi impact yang besar lah dekat moped tersebut. Sebab dia dah taruh mod drag kan. So menurut saya itu salah satu paling benda yang paling bagus lah, okay. So ada lintasan. Jangan tak ada lintasan. Pisang eh. Mantap, ada lintasan. Let's go. Dia pakai lintasan yang lama juga, which is kita akan naik saja. Wah, kali ni perfect, dia tak jatuh ke laut. Okay, hari tu tak perfect. Okay, kali ni dia punya sound tak hilang. Harap-harap lah, okay. So kita akan lawan PCJ. Kita lawan saja, mana-mana saja yang boleh kita boleh, yang kita boleh kita lawan. 3, 2, 1, go. Sama-sama laju tu, okay. Menang lah gue menang. Tak apa guys, kita kali ni kita main drag je. Sebab ini dah apa kan, dah menunjukkan motor drag. So of course kita kena main dekat tempat yang ada drag. Macam tu, tempat perlumbaan lah macam tu. Jangan terajak. Sabar. Ini ya, saya tengok ada macam stadium bola ada satu tepi ni saya tengok. Aduh lah. Okay, let's go, kita akan cuba lawan lagi motor-motor mana. NRG, mantap. Terbagi. Okay, 3, 2, 1, go. Balik ya. Menang lagi tu geng. Apa benda lah. Apa lah masakan. Oi. Dah cacar kau eh. Let's go guys. Kita terus main-main je. Okay, lepas tu kalau apa, kita dah rasa bosan sikit, kita jalan-jalan. Kita cari-cari tempat-tempat. Ni nak jalan-jalan sambil sambil bercakap. Let's go lah. Oh ya Allah. Melompat dia. Tak apa. Let's go. Kita akan jalan-jalan sikit. Okay, kita akan bercakap-cakap sikit lah, okay, tentang apa yang akan terjadi dekat moped Syah ataupun channel Syah ni. Okay guys, so untuk topik waktu kita bermain ni jarang-jarang kan saya buat macam ni lah. Tak apalah. Okay, so saya nak borak kan, which is disebabkan kan kita dah nak masuk 2023. Ya, yeah, kita tinggal lagi sebulan lagi. Astaghfirullahalazim. Tak apa, malas saya nak skip video. Kita kan tinggal beberapa minggu lagi untuk kita masuk ke 2023. Wow. So ada yang bertanya dan ramai yang tak sabar, ramai yang masih menunggu moped Happy New Year tahun 2023. Syah ada atau tak? Jawapan yang Syah boleh bagi agak menyedihkan juga untuk para-para Syah geng. Disebabkan moped 2023 akan disiapkan. Okay, so kita jangan sedih-sedih, okay. Actually Syah dah settle dah. Actually Syah nak bagi moped tu untuk version 29 tau. Tapi memandangkan sekarang dah bulan 12, Dia dah bising. Korang ajar. Okay, kita naik balik. Okay, let's go. Okay, so macam saya cakap lah, okay, memandangkan kita dah nak masuk 2023 kan, so macam saya nak bagi apa 100% dekat moped ini ya. Sebab moped tu dah settle. Okay, actually saya dah pernah hantar dekat status WhatsApp saya yang setuju atau tak untuk moped tahun ni, dan ramai yang bersetuju. So menurut saya macam benda tu paling bagus lah kan, sebab saya dah settle, dah siapkan benda semua. So ramai yang bersetuju. Dan juga apa yang saya boleh katakan, iaitu untuk moped seperti biasa, kalau moped tahun baru ni saya akan keluarkan pada 31 Disember bulan ni lah, okay, actually 31 hari bulan 12
2022 pada tepat jam 12 malam. Tepat jam 12 malam, okey, saya akan release lah modpack tersebut. Tapi sebelum saya release, saya nak buat iaitu sedikit trailer sikit lah, sebab saya dah berapa bulan saya tinggalkan modpack saya sendiri. Dah berapa bulan dah? 9 ke 10 bulan macam tu lah saya dah tinggalkan modpack saya. Saya dah tak buat modpack langsung sekarang ni, saya asyik-asyik review saja. So memandangkan kita dah nak masuk tahun 2023 ni, so saya berazam untuk dapat siapkan modpack kali ni. Macam tu lah. Tapi adalah nanti saya akan buat trailer untuk beberapa hari macam ni. Dalam Isnin macam tu ada satu trailer yang saya buat untuk modpack 2023 nantilah, ataupun modpack Happy New Year nanti. Itu adalah Happy New Year punya modpack. So korang jangan jangan risau lah. Maksudnya macam saya akan siapkan benda tu tepat pada waktunya. Macam biasa saya upload untuk Happy New Year kan. Macam tu lah saya biasa akan buat. So saya harap korang dapat menunggu, okay, dapat tunggu mopek-mopek saya yang pada tahun 2023 ni akan diadakan. Memang banyak, okay, actually saya dah susun-susun jadual saya. Disebabkan untuk 2023 ataupun tahun baru nanti, memang banyak gila benda yang saya nak buat dekat channel ni. Memang banyak gila, saya dah susun jadual, saya tinggal nak proceed je jadual tu. Tapi memandangkan belum 2023, saya hold dulu benda tu. Saya tahan dulu benda tu sampai ke tahun baru. Bila kita dah masuk tahun baru, benda-benda baru akan dikeluarkan. Apa je yang saya akan keluarkan, which is saya akan buat modpack apa yang korang inginkan. Maksudnya macam korang nak version 29, okay, macam version-version update-update macam ni, saya akan cuba untuk tunaikan. Dan banyak lagi lah actually konten-konten yang saya akan buat dekat channel ni, okay. Dan korang boleh nampak dekat saya punya channel banner, channel banner, maksudnya macam dekat saya punya YouTube kan, korang ada nampak 3 channel, which is Shashimi comeback balik, ataupun channel lama saya tu comeback balik. Disebabkan waktu tu saya tak jadi nak jual dia, sebab macam, ataupun saya tak jadi nak bagi orang, sebab macam dah waktu tu saya nak jual 400 lebih subscriber kan. So macam kalau aku jual ni rugi pula aku kan, dah lah 400 lebih ni susah nak cari kan. So apa yang saya buat, saya hold benda tu dan sampailah dapat khabar angin yang mengatakan tak dapat nak jual apa modpack, tak dapat nak jual channel tu, saya dah bagi tahu orang tu lah. And orang tu pun cakap saya faham apa yang apa abang rasa, saya faham apa yang abang rasa, apa semua lah orang tu cakap kan. So macam bagi saya, thank you juga dekat brother tu faham saya. Dan yeah, okay guys, so kita stop pasal tu. And yeah, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, please turn on notification bell. I see you tomorrow, see you in the next video. See you soon, dan bye bye. Dan insyaAllah jangan ke mana-mana untuk 31 Disember 2022 pada tepat pukul 12 malam, kita akan release modpack New Year tahun 2023. Korang nak main macam mana modpack tu, korang kena tunggu. Korang kena tunggu trailer keluar. Trailer keluar, lepas tu korang kena tunggulah 31 Disember nanti, barulah saya akan release modpack tu. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, turn on the notification bell. I see you tomorrow, see you in the next video. Bye-bye. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye guys.